Kapolsek Percut Seituan tangkap preman yang memukuli ibu-ibu pedagang. Dan, satu orang pelaku penganiayaan terhadap pedagang wanita Pasar Gambir diciduk polisi di salah satu rumah makan di Pasar 10, Kecamatan Tembung, Senin, tanggal 6 September 2021, malam. Kapolsek Percut Seituan, AKP Jan Peter Napitupulu langsung memimpin jajarannya untuk meringkus pelaku dari tempat biasa ia nongkrong. Saat diringkus pelaku berinisial BS tanpa perlawanan, ia kemudian diboyong ke Polsek Percut Seituan untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Percut Seituan, AKP Jan Peter Napitupulu didampingi oleh Kanit Reskrimnya, AKP Karo Karo dan Panit Reskrimnya Ibtu A. Akbar di Mapolsek Percut Seituan mengatakan bahwa tersangka ditangkap atas laporan korban dengan nomor laporan STTLB 1739-IX-2021 SPKT Percut Seituan pertanggal-tanggal 5 September tahun 2021. Pelaku sudah kita amankan dari lokasi tempat pelaku nongkrong di Pasar 10 Tembung. Penangkapan ini berdasarkan laporan pengaduan korban di Polsek Percut Seituan. Pelaku berinisial BS, untuk selanjutnya ia kami bawa ke Polsek Percut Seituan untuk diproses hukum, ucap AKP Jan Peter Napitupulu. Sebelumnya, seorang wanita yang berprofesi sebagai pedagang sayur babak belur dipukuli seorang pria yang merupakan preman pajak Gambir. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh permintaan uang keamanan dari pelaku kepada korban sebesar Rp 550.000. Peristiwa penganiayaan ini pun viral di media sosial hingga mendapatkan respon cepat dari Kapolsek Percut Seituan, AKP Jan Peter Napitupulu yang langsung meringkus pelaku. BP, Pandi. Demikian informasi yang saya sampaikan pada saat ini. Dukung terus channel YouTube Tribun Nias dengan cara subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.